last forever. We grow together as a family. Worship the God of eternity. Go kids, yeah! Go kids, yeah! Saul kehilangan tahtanya. Hai anak-anak, pernahkah kalian disuruh oleh guru atau orang tua kalian, tetapi kalian tidak mematuhinya? Apakah kalian masih ingat apa yang terjadi karena kalian tidak patuh? Nah, dalam cerita Alkitab hari ini, kita akan belajar tentang seorang raja yang tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan khusus untuknya. Mari kita cari tahu apa yang terjadi padanya. Suatu hari, Nabi Samuel menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Saul. Saul, Tuhan menyuruhmu untuk menghukum orang Amalek atas perbuatan jahat yang telah mereka lakukan terhadap orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Engkau harus memerangi orang Amalek dan menghancurkan semua milik mereka tanpa ampun. Jadi Saul mengumpulkan 200 ribu orang pasukan berjalan kaki dan 10 ribu orang Yehuda di Telaim. Mereka semua pergi ke kota orang Amalek dan menunggu musuh mereka di lembah. Saul mengirim pesan penting kepada orang Keni. Menyingkirlah dari orang Amalek supaya kamu tidak binasa bersama mereka, karena kamu telah berbuat baik kepada orang Israel ketika orang Israel keluar dari Mesir, kata Raja Saul. Orang Keni mendengarkan Saul dan menjauh dari orang Amalek. Mari kita pergi dari orang Amalek, supaya kita selamat, kata mereka. Saul menyerang orang Amalek dari Hawilah sampai Syur dan di sebelah timur Mesir. Dia menangkap raja orang Amalek, Agag, dan membiarkannya hidup. Tetapi semua orang Amalek dibunuh. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa perintah Tuhan kepada Raja Saul? Mari kita lihat apakah dia mematuhinya. Raja Saul berkata, janganlah kita membunuh Agag, juga domba dan sapi yang bagus. Kita juga harus mengambil anak sapi dan domba yang gemuk. Janganlah kita memusnahkan yang bagus, tetapi yang lemah dan buruk dapat dimusnahkan. Dan pada malam itu, Tuhan berkata, Samuel, aku menyesal telah menjadikan Saul raja, karena dia telah berpaling dariku dan tidak melakukan perintahku. Lalu Samuel berkata, mengapa ya Tuhan, apa yang telah dilakukan Saul sehingga engkau menyesal telah menjadikannya raja Israel? Pagi-pagi keesokan harinya, Samuel pergi menemui Saul
Tetapi dia diberitahu bahwa Saul telah pergi ke tempat lain. Saul pergi ke Karmel untuk mendirikan baginya suatu tanda peringatan dan kemudian pergi ke Gilga, kata seseorang kepada Samuel. Samuel segera pergi ke tempat Saul. Di sana, Raja Saul berkata, "Tuhan memberkatimu, aku telah melakukan perintah Tuhan," katanya. Lalu Samuel menjawab Raja Saul, "Lalu, mengapa aku mendengar suara domba dan suara sapi?" Dan Raja Saul pun menjawab, "Para prajurit mengambilnya dari orang Amalek. Mereka menyelamatkan domba dan sapi yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allah. Tetapi kami benar-benar telah memusnahkan sisanya." Dan dengan marah Samuel pun berkata, "Cukup, aku akan memberitahumu apa yang Tuhan katakan kepadaku tadi malam. Tuhan berkata bahwa dia telah menyuruhmu untuk melenyapkan orang Amalek karena kejahatan mereka. Tetapi apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah melanggar perintah Tuhan. Mengapa engkau melakukan kejahatan di mata Tuhan?" Saul mengatakan banyak alasan. Tetapi Samuel tidak mau mendengarnya. Kata Samuel, "Ketaatan lebih baik daripada korban. Pemberontakan adalah dosa dan kesombongan itu jahat. Karena engkau telah menolak Tuhan dan firman-Nya. Dia juga telah menolak engkau sebagai raja." Saul mencoba untuk meminta pengampunan atas apa yang telah dia lakukan, tetapi apa yang Tuhan katakan sudah final. Saul telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja Israel. Samuel kemudian membunuh Agag raja Amalek karena kelakuannya yang jahat. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja atas Israel. Seperti yang kalian lihat, anak-anak, Tuhan ingin kita mentaati-Nya. Mentaati Tuhan berarti mendengarkan Dia dan mengikuti perintah-Nya di dalam Alkitab. Tetapi seperti Raja Saul, kadang-kadang kita gagal untuk menaati Tuhan dan membuat Tuhan menjadi tidak senang. Tetapi tahukah kalian bahwa ada orang yang sangat istimewa yang mampu menaati semua perintah Tuhan dengan sempurna? Namanya Yesus. Tuhan mengutus anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menaati perintah Tuhan dengan sempurna. Lalu mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak dapat mentaati firman-Nya yang sempurna karena kita ini berdosa. Sehingga Yesus yang tidak berdosa melakukannya untuk kita. Yesus menaati Allah dengan sempurna sehingga Dia dapat menyelamatkan kita dari akibat dosa kita. Yesus mengalahkan kematian setelah 3 hari dan sekarang Dia ingin kita segera tinggal bersama-Nya di surga untuk selama-lamanya. Yang harus kalian lakukan hanyalah meminta pengampunan atas dosa-dosa kalian dan meminta Yesus untuk masuk ke dalam hati kalian sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Maukah kalian melakukan itu? Yesus mengasihi kalian dan senang bersama dengan kalian. Do not remember what to say. Be brave, shout and pray. No sin you stay away. Do not look back or stop, or you will go astray. Just follow God's voice, for He will lead the way. Do not remember what to say. Be brave, shout and pray. No sin you stay away. Do not look back or stop, or you will go astray. Just follow God's voice, for He will lead the way.